Prestasi terbaik dipamerkan bersama skuad Petaling Jaya City FC musim ini, membolehkan pemain tengah R. Bharath Kumar diterima baik pasukan Negeri Sembilan FC untuk menghadapi Kempen Liga Malaysia musim depan. Pemain berpengalaman berusia 29 tahun itu kembali menyertai skuad Hobin Jang Hobin ketika skuad kendalian K. Devan itu dalam proses membentuk pasukan baharu bagi persiapan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2023. Rasa gembira kerana kelab NSFC kembali menerima saya untuk menghadapi musim baharu 2023. Terima kasih kepada pihak pengurusan kelab terutama Devan yang memberi kepercayaan dan peluang kepada saya untuk beraksi dalam pasukan Negeri Sembilan. Saya berhasrat untuk memainkan peranan yang efektif dalam pasukan ini dan seterusnya membantu meraih pencapaian lebih baik pada musim depan, katanya. Pada musim 2021, Bharath Kumar antara individu yang memberi sumbangan kepada bermakna bagi kejayaan Negeri Sembilan menjulang kejuaraan Liga Perdana, sekaligus beraksi di Liga Super musim ini. Bagaimanapun, pemain lincah ini beralih arah kepada pasukan PJ City musim ini serta membantu pasukan itu menamatkan saingan Liga Super di tangga ke-9 walaupun menggunakan 100% tenaga tempatan. Dikenali sebagai pemain yang kerap menjaringkan gol menakjubkan dan tidak hairanlah Devan masih memerlukan khidmat pemain terbabit dalam usaha memperkasakan pasukan Negeri Sembilan. Menurut Bharath Kumar, dia gembira kerana dapat bersama dengan beberapa rakan lama yang masih kekal dalam pasukan berkenaan seperti Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak, Nasrullah Hanif Johan dan Anas Rahmat. Katanya, situasi itu memudahkan baginya untuk membentuk persefahaman dan gandingan mantap dalam kalangan pemain bagi membina kekuatan pasukan. Saya berazam untuk memberikan sumbangan terbaik kepada pasukan ini, iaitu lebih baik daripada yang pernah dilakukan sebelum ini. Secara peribadi saya mensasarkan untuk membantu Negeri Sembilan mendapatkan satu piala musim depan, kata pemain yang menjaringkan 5 gol bersama NSFC pada musim 2021.